Kembali lagi di Pillow Talk, bincang hukum sebelum tidur. Sebelumnya gue akan kenalin 3 orang yang akan berseliweran di episode kali ini. Pertama ada gue sendiri, Valerie, terus ada Cevilda, dan ada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya. Kira-kira kalian masih pada inget gak nih kemarin kita ngomongin apa? Enggak nih. Duh, kayaknya juga kalian pada lupa kali ya. Jadi kita refresh dulu, kemarin kita sempat bahas tentang banyak kasus, enggak banyak sih, 2. Jadi kemarin kita sempat bahas 2 kasus tentang hakim di pengadilan Indonesia. Yang pertama tuh kemarin tentang hakim yang nanganin kasus saudara sendiri, terus akhirnya dia mutusin bebas padahal terbukti bersalah. Terus itu kedua juga ada hakim yang nyinyir di pengadilan padahal pihaknya lagi pada pengen berdamai. Nah sebenarnya ya tadi itu 2 kasus, yang 2 doang dari banyak banget kasus yang terjadi di Indonesia yang kita nggak tahu, mungkin yang mungkin nggak dilaporin dan nggak disurface. Nah jadi itu tuh kemarin kesimpulannya kita nyadarin betapa butuhnya ada lembaga-lembaga pengawasan hakim kayak yang kemarin udah dibahas. Gue tuh kalau dengar kayak gini tuh kasus gitu tuh malu gitu loh. Soalnya kan secara gue dan mungkin kalian juga semua ngerasa malu juga karena kita tuh masih sehukum, ya gak sih? Setuju banget, tapi anyway bisa kita simpulin kalau ternyata lembaga pengawasan hakim di Indonesia tuh masih banyak banget kekurangan dan masih banyak permasalahan yang dihadapin. Setuju gak? Setuju. Benar-benar. Tapi bentar, sebelum kita lebih lanjut lagi ya, gue cuma pengen mastiin aja. Kira-kira pasti pada inget gak sama nama lembaganya? Jajan udah lupa. Ayo gue mau tes ke Siva deh. Siva, lo inget gak nama lembaganya? Inget dong, Komisi Yudisial. Iya gak? Benar. Dan pas banget karena di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang KY ini sendiri, kemudian kita akan membandingkan dengan konsep KY di Belanda. Tapi kan kita juga nggak mungkin bahas KY dari awal lagi ya. Kemarin kalau mau nonton KY tentang dasar-dasarnya silahkan ke episode 1, tapi di episode kali itu kita bakal bahas permasalahan apa sih yang kayak paling krusial gitu. Jujur banyak sih, tapi mungkin kalau misalnya gue bisa mention satu, yang pertama nih, salah satu tugas KY kan untuk kasih rekomendasi tentang pelanggaran KYPPH ke MA. Tapi pada praktiknya banyak banget rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh MA itu sendiri karena adanya perbedaan pemahaman dan gak ada kesepakatan antara MA dan KY. Jadi tuh kayak semacam gesekan antara 2 lembaga gitu gak sih? Soalnya kan secara nih MA dan KY tuh sama-sama ngawasin hakim gitu kan? Itu bener banget, dan gue juga pernah baca ada dari lembaga apa gitu, ngasih rekomendasi, gue udah lupa nama lembaganya, tapi dia tuh yang ngawasin independensi peradilan. Terus dia tuh emang ngakuin kalau MA sama kayak di Indonesia tuh kayak agak tabrakan gitu lah antara pembagian tugasnya belum tegas gitu. Nah jadi emang butuh banget tuh ada ditegasin MA tugasnya ini apa aja, terus kayak tugasnya apa aja, jadi biar mereka kayak gak suka tabrakan gitu. Ya bener banget, menurut gue sih itu solusi yang super bagus dan pasti bisa deh buat mencegah timbul permasalahan ini. Setuju. Dan gak tahu ya, mungkin ini gue doang yang ngerasa, tapi gue tuh merasa kayak KY itu masih kalah pamor gitu gak sih sama MA. Soalnya secara nih masyarakat itu yang awam lebih familiar sama MA daripada KY. Tapi jujur ya, yang lu bilang ini pas banget sama permasalahan yang emang gue pikirin nih, permasalahan kedua dari KY di Indonesia. Karena kenapa? Tugas dan kewenangan dari KY di Indonesia ini kayak kurang menggigit aja gitu. Karena kewenangan mengawasi terbatas pada pemberian rekomendasi kepada MA terkait penjatuhan sanksi. Pemberian rekomendasi ke MA. Oh, jadi maksudnya si KY nggak bisa jatuhin sanksi langsung gitu? Dia cuma boleh ke MA? Iya, betul. Gue tuh habis research nih, kebetulan banget nih. Jadi, gue tuh setuju ya, personally sama beberapa saran yang bilang kalau KY itu seharusnya diberikan kewenangan tambahan agar KY itu bisa melakukan penjatuhan sanksi administrasi sesuai dengan kode etik hakim. Terus ada lagi, nah KY itu juga seharusnya diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap para hakim yang diduga melakukan tindak pidana, atau bahasa kerennya tuh kalau anak hukum apa coba, Vale? Pro justisia, yakin banget gue. tapi iya bener sih kali ya, kayak kalau ada hakim yang ngelakuin tindak pidana itu mungkin bisa dikasih ke KY ya.
Tapi abis bahas itu kayak gue tiba-tiba kepikiran, itu aku mulai ngomong kayak kita bisa bahas ini deh tentang masalah ketiga ya. Ini pasti lu udah sering lumayan denger, kalau tiap denger kata kayaknya lu mau tebak lu. Apa tuh? Ya udah nih. Jadi masalahnya tuh ini berkaitan sama kayak konektor KY gitu sama yang daerah-daerah, lu tahu kan kayak ada desentralisasi gitu istilahnya, tapi kayak KY yang menghubungi ke daerah-daerah. Nah itu pembentukannya tuh tujuannya sebenarnya bagus, cuma dari berita yang gue dengar-dengar sih itu nggak terlaksana dengan begitu bagus lah. Nah setuju, padahal seharusnya KY di daerah ini kan bisa memaksimalkan pengawasan hakim di luar daerah ibu kota, tapi nggak bisa karena ternyata kewenangannya sempit. Kalau gue boleh ngasih saran nih ya, seharusnya pemerintah tuh benerin strukturnya gitu gak sih, supaya ada penghubung yang baik antara KY pusat dan daerah. Nah iya bener banget, tapi kayaknya cukup ya guys, kita bahas 3 permasalahan ini udah cukup banyak. Kayaknya sekarang waktunya untuk kita bahas komisi yudisial yang ada di Belanda. Sebutannya apa sih? Jadi gue tahu nih, kalau di Belanda kita tuh sebutnya The Council for the Judiciary of the Netherlands, atau singkatnya tuh kita sebut aja lah The Council. Nah, tapi kalau kita direct translate nih, jadi Dewan Kehakiman Belanda, di mana The Council ini itu punya kayak fungsi dan kewenangan yang mirip sama kayak di Indonesia. Oh, jadi itu kayak temennya kayak cuma di Belanda gitu ya. Gue pernah denger sih tentang si The Council ini kalau nggak salah, tapi dia itu anggotanya dikit ya, kayak sekitar 3 atau 5 orang gitu. Terus tapi dia ngejabatnya lumayan lama, kayak kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat, karena gue susah hafal angka, tapi kayak 9 sampai 10 tahun gitu, benar nggak? Iya betul-betul, dan mereka tuh juga nggak boleh merupakan bagian dari anggota lembaga peradilan ataupun badan legislatif lainnya. Oh gitu, terus Chef gue mau tanya dong, lo tau nggak tugas dan peran dari The Council ini? Parah nih, nanya yang susah, bentar-bentar, gue mau dulu ya. Kasihin dia sampai harus Google search dulu nih guys. Oke, ketemu. Jadi tugasnya itu lumayan banyak sih, ada 5, dengerin ya. Yang pertama itu nyiapin anggaran sendiri dan anggaran untuk peradilan secara keseluruhan. Jadi buat dirinya sendiri dan keseluruhan. Nah, lalu mengalokasikan anggaran ke pengadilan individu, mendukung manajemen operasional pengadilan, memantau pelaksanaan anggaran oleh pengadilan, dan melaksanakan kegiatan nasional yang berkaitan dengan perekrutan, seleksi, pengangkatan, dan pelatihan staf pengadilan. Oh, jadi berarti tuh The Council punya fungsi anggaran juga ya, baik untuk dirinya sendiri maupun juga untuk anggaran peradilan secara keseluruhan? Yap. Dan The Council itu dalam membuat kebijakan anggaran dan mendistribusikan anggaran untuk pembiayaan peradilan itu sangat terstruktur, teman-teman. Gimana, Vale? Udah ngerti belum nih? Iya, sekarang gua paham. Bahas apa nih tadi? Gue jujur agak ngantuk, mungkin gue nonton ulang deh, ngantuk gitu kali ya. Soalnya gue tuh kadang cuma 10 menit gitu loh, gue cuma bisa fokus 10 menit. Jadi apalagi tadi kalian bahas-bahas istilah-istilah gitu, gue udah gak bisa fokus. Sumpah jujur gue juga sih, tapi gue masih penasaran baik banget nih. Kamu nih, gue juga masih penasaran. Gimana dong? Ih, jujur lumayan pendek ya. Karena tadi kita cuma bisa bahas sedikit, tapi tenang aja. Karena gue tahu pillow talk kita masih ada episode selanjutnya lagi. Yaudah deh. Selamat malam teman-teman semuanya. Tapi bentar. Sebelum kita tidur, gue pengen tahu dulu dong bocoran episode selanjutnya tuh ngomongin apa sih? Di episode selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi permasalahan KY di Indonesia dengan membandingkan dengan sistem di The Council yang tadi kita bahas. Sekian dulu guys, sekarang mari kita tidur. Dadah semua. Yeay.